Shalom, Ibu Bapak, Oma Opa, anggota PKLU dimanapun berada. Salam sejahtera. Saat ini kita bertemu di dalam acara bersama. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Afrida Simanjuntak Bursijabat, anggota PKLU GPIB Pondok Ungu Bekasi. Sebelum kita memulai untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, pada malam hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau melindungi dan memberkati kami dari mulai pagi hari bangun tidur, siang, sore hingga malam hari ini. Bapa, pada malam hari ini Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar kami bisa memahami firman-Mu. Terlebih-lebih kami bisa melakukan firman-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU, GPIB dimanapun berada, marilah kita memulai membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai dengan 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya
akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ibu bapak, oma opa, sahabat PKLU dimanapun berada, marilah kita mendengarkan renungan Sabda Bina Umat tanggal 22 Februari 23 untuk malam hari. Temanya adalah Kristus menggantikan kutuk kita. Mungkinkah keselamatan didasarkan pada perbuatan baik? Tidak. Pertama, karena tidak ada satupun orang yang bisa taat dengan sempurna memenuhi hukum Taurat. Kedua, karena hukum Taurat tidak menyediakan pengampunan dosa. Hukum Taurat justru menuntut kesetiaan penuh dari setiap orang untuk melakukan segala sesuatu yang tercantum di dalam hukum itu. Kita tidak boleh hanya sesekali menaati hukum Taurat, tapi harus terus-menerus. Jika kita jujur, maka harus selalu jujur. Setiap saat melakukan hukum Taurat harus menyeluruh. Bukan yang satu dilakukan dan yang lainnya tidak. Jika seseorang setia beribadah tapi dia berzina, maka orang tersebut tetap dikatakan terkutuk. Kesimpulannya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Itulah arti kehadiran Kristus bagi dunia ini. Kristus yang tidak berdosa berkorban dengan menjadi terkutuk menggantikan kita, manusia yang terkutuk. Pengorbanan itu ditempuhnya dengan tergantung pada kayu salib. Padahal dalam Ulangan 21 ayat 22-23 tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah tebusan sejati yang ditaklukkan Kristus bagi kita. Berdasarkan tata ibadah GPIB dan surat edaran Majelis Sinode GPIB jelang Rabu-Abu tahun 2021, kita diajak untuk memulai ziarah iman di masa-masa Prapaskah. Perayaan Rabu-Abu adalah awal masa penyesalan, perkabungan, ratapan, serta peringatan terhadap ancaman serta seruan pertobatan atas dosa yang kita lakukan. Yesus Kristus, Anak Allah, rela menempuh jalan sengsara dan menderita tersalib untuk menyelamatkan kita. Abu debu hanyalah simbol, seperti halnya air dan roti, tentang kefanaan serta kerapuhan kita sebagai manusia berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Intinya, dalam perayaan Rabu-Abu, fokus utama penghayatan kita adalah derita dan sengsara Yesus Kristus. Jangan tergantikan oleh simbol, tanda, atau cara yang digunakan. Thank you.
Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Begitu juga renungan Sabda Bina Umat. Untuk menutup pembacaan kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa di surga, kalau pada malam hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah mendengarkan renungan Sabda Bina Umat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kalau Kristus, Yesus Kristus rela mati demi kami umat yang berdosa ini Bapa. Tuhan Yesus, kami kaum PKLU, meskipun di masa lanjut usia kami ini Tuhan, biarlah kami Bapa menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau sebagai ungkapan syukur kami Bapa, anak-Mu Yesus Kristus yang rela disalibkan demi kami umat yang berdosa ini Bapa. Roh Kudus, bantu kami untuk terus dan terus mau mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih melakukan firman-Mu itu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga masih berdoa pada saat ini terhadap berlangsungnya sidang tahunan GPIB yang diadakan di Medan dari mulai tanggal 21 sampai dengan 26 Februari. Tuhan Yesus, biarlah sidang tersebut berlangsung dengan baik dan lancar Bapa, dan aman juga. Dan apapun yang dihasilkan dari sidang tersebut Bapa, membawa GPIB lebih maju, terutama adalah nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa di gereja GPIB ini Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang kami lakukan satu harian ini Bapa, seperti kami juga mau mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami Bapa, agar kami tetap berlayak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan roh kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Oma Opa, sahabat PKLU dimanapun berada, demikianlah saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kita yang lebih lagi dan kita semakin melayani Tuhan. PKLU tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Shalom.